وعن سيدنا الإمام عدروس بن عمر الحبشي رضي الله عنه أن الشيخ عمد بن حجر المكي حضر عند سيد عبد الله بن محمد صاحب الشبيكة فأمر بإحضار الشماع بحضرة الشيخ بن حجر فعملوا سماعا وصفق الشيخ ابن حجر وصفق جميع الحاضرين. إمام ابن حجر الهيتامي itu mengarang kitab tentang haramnya sima. Qasidah-qasidah ini haram, diharam. Ada bukunya yang ditulis beliau. Di Mekah, beliau juga tinggal di Mekah. Ada syekh namanya, ada Sayyid Abdullah bin Muhammad Sahibul Syabika. Syekh ini di Mekah, Sayyid ini di Mekah, paling senang rebana. Ya. Suatu saat ngadain hajat maulid, Syekh Ibn Hajar diundang. Orang yang enggak paling senang sama-sama ulama besar. Imam Ibn Hajar datang menghargai undangannya Sayyid. Fa'amara bi'hidari sima. Syekh Ibn Hajar datang, rebananya pukul. Syekh Ibn Hajarnya datang, langsung di main rebana. Fa'amilu sama'an fasa'i fasafakas Syekh Ibn Hajar. Mendengar rebana itu Syekh Ibn Hajar ikut, istilahnya apa namanya, ikut gembira, ikut senang gitu. Fasafakal jami'ul hadirin semua ikut. Falamma kharaja qilalah. Ketika Imam Ibn Hajar keluar, ditegur sama jamaah. Kaifa taf'al hadha wa anta tukiru sima? Kok kamu kelihatan senang sekali padahal kamu mengharamkan sima? Faqala ra'aitul mawjudat tusaffiqu fa safaqtu ma'aha. Saya memang pendapat saya dengan sima saya enggak setuju. Tapi ketika saya hadir di majelisnya Sayyid Abdullah tadi itu, sahib syabika, saya melihat alam gaib, al malakut, malaikat dan lain sebagainya, semuanya gembira. Jadi saya ikut gembira terbawa suasana itu. Wamithluha ula halalah musimah. Orang seperti beliau, hukum simaknya tidak apa-apa, tidak perlu mengikuti kitab saya. Karena simak pada beliau, orang seperti Sayyid Abdullah Sahibul Syabika, dengan sama pada orang lain berbeda. Ra'aitul mawjudat tusaffiq wa saffaqtu ma'aha. Wamithluha ula halalah musimah. Intaha minan nahril maurud, dari kitab An-Nahril Maurud. Jadi disinilah wamin tama lama Allah Rasul Ibn Hajar kita bahu musamma kafur ria an muharramatillah wasima. Ini kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar yang mengharamkan tentang tabuan-tabuan tadi itu. Akhala ba'du ulama min at-ta'bir ar-ri'a an al-'arifin la hukma lana 'alaihim wa in sami'u. Walaupun kami menulis kitab tentang keharaman lahu dan sima, untuk orang-orang besar seperti yang dicontohkan tadi Syekh Abdullah Sahib Syabika, bagi mereka tidak ada haramnya. Fakata Syekh Ibn Hajar ba'dahu, kemudian Syekh Ibn Hajar menulis wa huwa akhdhun hasanun maqbulun li'anna man tahalla bi haqiqatil ma'rifah yakunu mujtahidan fala yu'taradu 'alaihi. Orang-orang yang semacam itu adalah orang yang sudah mempunyai posisi berbeda dengan kita, sehingga jangan ditentang orang-orang yang seperti itu. Li'annahu la yasma' bi syahwatin. Karena orang-orang seperti beliau tidak mungkin mendengarkan sama atau Allahu dengan adanya syahwat. Tad'u limadhmumin aslan qat'an, tidak ada sama sekali. Bi khilafi ghairi, berbeda dengan yang lain. Jadi Imam Ibn Hajar menyampaikan kitab yang saya tulis tentang keharaman ini adalah berlaku bagi orang yang apabila mendengarkan sama dan lahu bangkit syahwatnya, itu yang diharamkan.